Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini abang akan menggoreng nasi lagi dengan bumbu-bumbu yang sederhana dan unik. Adapun bahan-bahannya cabai, bawang putih, bawang merah, tempe, tomat, dan ikan mas goreng disuir-suir. Dan semua bumbu, bawang, tempe, cabai, garam, bawang merah ditumbuk atau dihaluskan. Dihaluskan sampai lumayan halus. Dan jangan lupa telur, kecap manis, juga nasi putih. Jika bumbu sudah halus dan kita siap untuk menggoreng nasi, mari simak video ini ya, sambil memanaskan kuali diisi minyak makan. Menggoreng telur mata sapi. Kasih sedikit garam.
Bila bumbu sudah matang atau masak, lalu kita masukkan nasi dan kita aduk. Kita aduk-aduk sampai rata. Biar tidak menggumpal, lalu tambahkan sedikit garam dan penyedap rasa. Untuk satu porsi nasi goreng, bumbu garamnya setengah sendok teh. Dan penyedap rasanya 1/4. Sesuaikan dengan nasinya, karena saya buat ini porsi agak banyak, jadi garamnya pun setengah sendok kurang. Tetap aduk. Biar dia rata dan masak sempurna. Di sini kita harus pandai bermain api. Teknik buat nasi goreng itu ada di api, wajan, tambahkan sedikit kecap. Saya pakai bangau karena bangau mantap rasanya pas untuk nasi goreng. Kecap sesuai selera ya, karena saya nggak suka terlalu banyak kecap, jadi sedikit saja. Terus diaduk dalam keadaan api besar. Ini saya pakai sisa nasi semalam ya. Buat nasi goreng itu yang bagus nasi goreng nasi jenis beras perak atau yang berderai. Kebetulan yang saya pakai ini cuma nasi beras biasa sisa nasi semalam.